Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Dedi Tutor, channel pemula satu YouTuber pemula. Baik teman-teman, ini tuh udah sekitar jam berapa sih ini? Jam 6:30 ya. Sebentar lagi kita akan mencari pembukaan buka puasa gitu ya. Ya, buat teman-teman selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita tuh lancar satu bulan ini tanpa ada halangan dan rintangan gitu ya. Semoga lancar, lancar puasanya, rezekinya juga dilancarkan. Buat teman-teman yang keluarganya juga lagi sakit, semoga Allah sembuhkan, amin ya rabbal alamin. Nah, jadi buat teman-teman ini salah satu pembahasan ada yang mau saya bahas kepada teman-teman ya, tentang gimana ya, tentang lab gitu, lab. Tetapi mungkin ada salah satu teman kita tuh masih bingung gitu ya, ketika nge-lab apakah ketika nge-lab itu harus membahas satu tema ataupun tidak. Misal teman-teman itu channelnya itu channel tentang masak, apakah ketika nge-lab itu teman-teman itu harus membahas tentang masak? Tentunya tidak ya, tentunya tidak sama sekali teman-teman. Ketika kita nge-lab itu ya, kita tuh bertujuan untuk biar ada kedekatan lagi kita terhadap subscriber itu, biar ada selalu kedekatan gitu ya, kedekatan terhadap subscriber kita, yang dimana mungkin teman-teman itu kontennya itu tidak tampil muka seperti ini. Tetapi teman-teman ketika melakukan live streaming, teman-teman bisa tampil muka seperti ini ya, mungkin subscriber teman-teman itu bakalan lebih tahu lagi, lebih kenal lagi kepada teman-teman gitu ya. Jadi buat teman-teman yang masih ragu-ragu dalam melakukan live streaming, yaitu ketika kita melakukan live streaming itu ya, kita tuh di dalam live streaming itu kita tuh berkenalan ya, berkenalan, kita ngumpul di situ yang mungkin belum ada yang satu sama lain itu belum kenal ya, bisa berkenalan di situ. Jadi beres live itu teman-teman di dalam live streaming itu bisa saling kunjungi. Itulah manfaatnya live itu teman-teman, justru untuk mencari subscriber yang lebih efektif itu di dalam live tuh. Di dalam live streaming itu orang-orang yang udah hadir di dalam live streaming itu orang-orang yang saya yakin itu orang-orang yang udah aktif semua gitu ya. Jadi buat teman-teman ya, makanya harus rajin-rajin. Ketika teman-teman itu tidak live ya, ada salah satu teman kita yang live ya, teman-teman tuh harus kunjungi juga, harus sering-sering hadir di live orang gitu ya, biar ketika teman-teman itu melakukan live streaming ya, teman-teman itu tidak sepi-sepi amat gitu, pasti ada yang datang gitu ya. Ya buat teman-teman jangan malas-malas untuk berkunjung ke live orang gitu ya, supaya bertujuan ketika kita tuh melakukan live streaming itu tidak sepi-sepi banget, adalah orang yang hadir gitu ya. Jangan teman-teman itu selalu menunggu, berharap ketika teman-teman live itu langsung rame, itu salah teman-teman. Itu rame atau tidaknya kita sebagai pemula ini itu tergantung dari pola, dari cara kita itu rajin ataupun tidak kita tuh berkunjung ke sesama pemula ya. Beda lagi orang-orang yang udah terkenal, misalkan artis ya, itu wajar. Artis, public figure, orang-orang viral itu tidak perlu lagi saling kunjung ya, karena orang itu udah dikenal orang banyak gitu ya, udah terkenal orang banyak. Ketika dia melakukan live streaming itu udah tahu, oh ini siapa gitu. Tetapi kita sebagai pemula tidak melakukan saling kunjung, tadinya ketika kita nge-live itu siapa yang mau tahu ya. Walaupun kita sebagai pemula itulah harus selalu konsisten untuk berkunjung ke channel teman-teman yang lainnya ya. Jadi itulah teman-teman, jadiin suatu pelajarannya bahwasanya untuk memulai teman-teman untuk memulai live streaming itu tidak harus satu tema ya, tema apapun ya, tidak harus ketika nge-live itu teman-teman membahas itu, tetapi tidak ke situ ya. Tetapi kalaupun ada salah satu subscriber yang ketika teman-teman melakukan live streaming itu mereka bertanya ya, Mbak, apa sih resep yang enak buat masak besok itu yang murah, simple, tidak memakan biaya yang banyak ya, teman-teman bisa jawab lah di situ ya. Jadi kalaupun ada suatu pertanyaan yang tentang satu tema teman-teman, yaitu bolehlah teman-teman bahas. Tetapi kalaupun tidak ada pembahasan di dalam suatu live streaming itu terhadap channel teman-teman ya, tidak harus membahas sesuai dengan tema teman-teman juga gitu ya. Oke teman-teman, segitu aja, semoga ini bisa menginspirasi teman-teman, bisa memotivasi teman-teman juga. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa jadi pelajaran juga buat teman-teman dan bisa diterapkan juga di channel teman-teman ya.
buat teman-teman pemula dimanapun berada, saya menghimbau kembali untuk teman-teman tetap selalu semangat, membangun suatu channelnya, jangan malas-malasan, oke? Oke teman-teman, segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, salam semangat keluarga. Dadah.